Ini api dibakar di belakang. Akhirnya dewe berhenti kan angin gede toh Pak. Akhirnya bagus akhirnya sampai angus iku Pak. Itu bus penumpang ya? Ah, pariwisata. Oh. Untuk penumpangnya enggak apa-apa. Kurangnya enggak ada apa-apa kan dipecah semua itu Pak. Kira-kira apa dukanya Pak? Kurang lebih kayak konsulistik. Berarti sebenarnya aslinya Malang, kemudian habis rekreasi ke Jogja, ini perjalanan pulang ke Malang. Kemudian tadi sudah istirahat ke rest area tadi jam 5, keluar dari rest area jam 7:30. Sampai di sini tiba-tiba ada percikan api di belakang mesinnya. Tapi karena situasinya angin yang membesar, cepat membesar, nggak ngatasi untuk apar yang di dalamnya. Sehingga api membesar membakar semua badan bus. Ini berarti kondisinya kosong dong ya? Kondisinya penumpang, ada 48 penumpang. Tapi selamat kan ya? Semuanya selamat.